Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan dan Pusen Armet Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso melaksanakan kunjungan kerja ke Yon Armet 13 Nanggala Kostrat di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Sukamulia Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022. Kedatangan dan Pusen Armet Mayjen TNI Totok Imam Santoso disambut dan Yon Armet 13 Mayor Armet Dwi Sutaryo dengan tetap mengedepankan disiplin protokol kesehatan. Rangkaian kegiatan diawali dengan jajar kehormatan prajurit dan atraksi seni Sunda oleh anggota Persib serta foto bersama, pemberian santunan kepada anak yatim, penanaman pohon penghijauan, dan meninjau kebun cabai prajurit TNI. Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Totok Imam Santoso memberikan arahan kepada segenap prajurit Yon Armet 13 Nanggala Kostrat bahwa prajurit Armet harus menguasai profesinya dan berkonsentrasi pada bidang tugasnya, sehingga mampu tampil secara profesional. Prajurit Yon Armet 13 harus menjadi prajurit yang hebat dan tangguh, jadilah prajurit sejati yang punya karakter, modern, dan profesional. Tujuan utama kunjungan orang nomor satu di Korps Armet tersebut adalah dalam rangka untuk memastikan kesiapan pasukan dan alutsista yang akan digunakan. Batalion Armet 13 Nanggala, jajaran Divisi 1 Kostrat. Ini merupakan salah satu bagian dari program kita, dan tinggal dua satuannya belum masuk sini dengan Aceh. Jadi kunjungan di sini sudah dilaksanakan dengan tujuan bahwa
Kusen itu sebagai lembaga kusen teknis. Jadi kalau masalah bicara teknis, sistem alutsista itu seluruh satu nama ada di Kusen. Jadi kami merasa tidak tanggung jawab itu, ingin melihat di sini sejauh mana taktis dan teknis dalam penguasaan alutsista dilaksanakan oleh prajurit. Dengan kunjungan dari Komandan Pusat Senjata Angkatan Udara, Bapak Mayjen TNI Dr. Imam, Dr. Imam Santoso. Ini wujud perhatian beliau kepada kami selaku anggotanya, selaku pembina kepada teknik. Dan di selaku kegiatan ini, beliau menyempatkan diri untuk memberikan kepeduliannya kepada rakyat di sekitar asrama, memberikan santunan, memberikan bermanfaat, dan memberikan kepada... Ade Saiful Palapa TV mengabarkan.